Apa khabar semua? Boleh tengok semua mesej hari sini. Dekat kita ada mata, boleh pakai dua jenis mata. Organ dan stay. Model Ogawa ni boleh masuk model. Dua mata boleh pakai. Okey, kita tengok organ mata. Okey. Nama tengok dekat itu jenso. Okey, nampak ya, yeah, jenis mata boleh pakai. Okey, tengok mata stay mata. Mata stay ada beza lah. Yang dekat tengok. Okey. Ada beza. Ni tengok sini. Beza. Stay mata. Mata dia lain sikit. Ini dia lain sikit mata. Okey, kita akan masuk mata stay di dalam mesin Ogawa. Di mana-mana boleh pakai Ogawa Pro. Okey, kita buka mesin dulu. Air cleaner. Okey, kita tengok dekat. Air cleaner banyak kotor lah. Dah banyak pakai. Dah buk dia dah cuci je ni. Terlalu tebal sangat buk dah. Kena baru. Okey, Ogawa Pro ni tak jauh sikit eh. Ogawa Pro 22 inci. So, asal dia standard 18. Sudah ditukar papan. Papan dia kena ada bearing masuk. Papan dia kena ada bearing depan. Bearing. Kalau dia tak ada bearing, kena ada bearing. Kalau dia ringan. Enjin 38cc tak boleh support dulu. Tukar mata.
Okey, Jensu penjaga dia, dia memang kena cuti kan ni. Cuti dia tidak punya hitam, dia tak dapat main. Habuk penuh. Cuti. Kena cuti. Tidak punya antai tak main, dia jadi berat. Tak main kat ni. Papan antai, punya hitam tak dapat pancut. Jadi, kalau banyak habuk, dia jadi berat. Dia minyak hitam tak boleh rantai, dia akan terus bawah saja. Dia tak boleh main ke rantai. Cuci dulu. Okay. Ini dah mata banyak kali asah ni. Tumpul. Dia dalam 6 kali asah lah mata. 6 kali asah tak, tak sedap dah pakai. Tumpul. Okay, kita buka situ. Okay, kita cuci dia sebih dulu. Aku banyak dia tak boleh. Dia memang kena cuci. Banyak buat kerja. Kena cuci. Kena abuk. Dia tak main kat rantai. Cuci dia rosak. Pokit. Atau papan. Jeng. Kena kena cuci. Cuci sikit. Okey. Abuk banyak tu. Abuk potong kayu banyak. Memang kena cuci. Buang habuk. Dia sikit dia habuk padat sebab kita pakai. Kita banyak motong. Tak sebatang pokok banyak minyak tak main. Memang kena cuci. Okey, ogawa ni minyak hitam baru pakai, tak boleh pakai yang lama. Dia jadi masalah sumbat kotor sebab dia punya dalam punya filter dalam dia tu terlalu halus. Dia tak boleh pakai yang tapis, tapisnya tersebolik ni cari kain. Kain. Kain tu lah untuk tapis kain. Tapis dia lah, kain. Kain yang tak, tidak pakai. Sebab dia kena pakai yang minyak hitam kotor. Dah sumbat sebab dia model baru. Bagus-bagus eloknya pakai yang baru minyak. Minyak rantai. Minyak rantai ni minyak hitam. Minyak hitam baru. Tidak sumbat. Okey. Dia punya tuti dia. Okey. Tuti dia. Satu tong ni. Tong ni. Okey. Satu tong ni. Okey, satu tong ni. Satu nampak empat. Satu tong ni dia 4 liter. 4 liter. Suka cuti. Suka cuti banyak ni. Okey, cuti 200 on. Ya. Yeah. Boleh dekat, boleh nampak.
Sukat banyak ni tuti. Tuti kena pakai tuti jengso lah tuti. Ha, okey, saya tunjuk tuti dia sukat. Sekejap eh. Okey. Tunggu dulu sekejap. Stop dulu eh. Ya, dia sekejap. Okey. Ah, dia tuti. Boleh pakai. Dua model tuti eh. Okey. Satu kau ni macam tadi 4 liter penuh pun tak apalah. Pancuh tuti. Video. 200 nampak. Nampak 200. Ha, pakai ni. Dia ada ke ha. Banyak ni minyak penuh tuti, banyak ni bancuh isi, banyak ni tuti penuh botol ni untuk jenso ni. Ha, sampai jenso yang yang model besar, dia model kecil macam ni, macam ni Ogawa. Okey, macam ni Ogawa tengok. Ha, yang ni tak sampai 100 saja, 100 je, tak boleh lebih. Sebab lebih dia tak padan ni. Sebab dia kecil kan. Lebih. 100. Nampak 100? 1 tahun. Okey. Okey. Kita isi minyak dulu. Okey. Isi minyak rantai dulu. Okey. Dekat sikit. Sini boleh nampak terus ni. Sini antai tu. Okay. Okay, kita isi minyak petrol. Okey. Kita test tu. Sebab tengok minyak dia keluar. Sebab tak boleh pakai minyak kotor, dia akan sumbat sini. Dia minyak hitam dia akan keluar kat sini. Untuk antai pancut kat lubang tu.
Ni kita tengok dekat. Depan ni dia macam sesumbat nyabuk. Kena cuci. Ni, dalam ni pun kena cuci. Sekejap lah. Test dia mesin. Ada bearing sampai. Sebab model ni, model semua dia pakai bearing. Yang atas pada ni 28 ke boleh pakai, tak ada bearing. 28 inci dengan 24. Eh, cuci dulu. Tengok lah. Tengok, ada abuk. Tengok abuk dia. Ada abuk, memang kena cuci. Tak apa-apa yang kena cuci. Jadi, minyak hitam dia kurang licin. Dia sumbat. Okey, yang ni pun kena cuci. Tengok eh. Ni lubang ni. Lubang ni kan minyak hitam ke pancut lubang ni. Masuk, hentau ke papan. Jadi dia sumbat, dia tak dapat hentau. Dia kurang licin. Jadi berat papan. Dia biasa dah bawa, dia tahu. Okey, kena segera buat paling nipis untuk masuk celah dia. Okey, dah cuci. Jadi ni antai dia boleh main. Lubang ni dah cuci. Dah cuci, tak ada sembat lagi. Okey, kita akan pasang dulu.
Ini panggil bread je. Bread je. Kalau salah. Nanti ni. Okey. Dah pasang. Okey, mesti ni tak kena tak apa. Okey, yang kau tu sikit. Begini. Okey, mata stay. Mata stay. Dia tulis stay. Nampak jelas. Ada tulis stay. Ini mata original. Mesin ni boleh masuk. Dua. Dua ni boleh masuk. Okay. Kita masuk. Nampak tak? Nampak. Duduk, 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 duduk sana. Okey. Nampak sini. Pasang dulu. Pasang kemas sikit. Boleh jalan ke lantai. Okey, okey dah. Okey. Tinggal kita makan. Okey, kemas sikit. Test tak tak. Okey. Wow.
Oh.